Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Miss Eta dari kelas 5B. Saya pada siang hari ini akan menolong Bapak Ibu untuk menjelaskan topik yang akan kita pelajari ke depannya itu unit 4, Human Interaction. Namun izinkan saya mewakili seluruh guru kelas 5 mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu sehingga anak-anak bisa melewati semester 1 dengan baik. Harapannya Bapak Ibu bisa terus mendukung anak-anak sampai menyelesaikan di semester 2. Baik, saya akan mulai. Unit 4 adalah Human Interaction yang akan dimulai pada 25 Januari sampai dengan 17 Maret 2023. Dalam topik ini, kita akan bersama-sama melihat proyek-proyek apa atau topik-topik apa, subtopik apa yang anak-anak akan pelajari di setiap pelajaran. Seperti itu. Saya akan mulai dengan Biblical Worldview, yaitu Striving for Shalom. Jadi kata shalom ini itu diidentikan dengan kata damai dan harmonis. Jadi dari biblical worldview ini menjadi landasan supaya anak-anak dapat menjadi pembawa shalom dimanapun mereka berada, khususnya di negara kita sendiri di Indonesia yang begitu banyak ragam manusia, ragam suku, sehingga dari keragaman itu justru membuat kadang-kadang terjadi konflik di dalam masyarakat. Setelah dari biblical worldview, kami membuat pemahaman sepanjang hayat. Pemahaman sepanjang hayat ini adalah pemahaman yang harapannya akan terus anak-anak pahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk yang dirancang khusus secara unik oleh Tuhan. Ada dua pemahaman sepanjang hayat yang kami pilih. Yang pertama, Allah merancang manusia untuk saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lainnya dalam sebuah sistem luas yang saling bekerja sama dan mendukung. Dan yang kedua, Allah menopang seluruh sistem kehidupan dunia ini sehingga segalanya dapat berjalan sesuai kehendaknya. Dari pemahaman sepanjang hayat inilah harapan kami anak-anak sampai mereka dewasa pun mereka akan mengerti bahwa mereka adalah rancangan Allah yang dirancang khusus untuk saling berhubungan dan bergantung dengan yang lainnya, dan mereka akan ditopang oleh Allah sehingga segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan esensial. Jadi essential question ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menuntun kami para guru dan juga anak-anak untuk memahami semua topik di unit 4 ini. Ada 4 essential question yang kami buat. Yang pertama, apa saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya? Dan kedua, bagaimana interaksi manusia dapat mempengaruhi sistem kehidupan yang luas? Yang ketiga, bagaimana sistem kehidupan dunia dapat berlangsung secara seimbang? Dan yang terakhir, bagaimana interaksi manusia dapat digunakan untuk memberitakan kabar baik? Lalu, berikutnya adalah sustainable development goals. Jadi adalah target dari unit 4 ini di mana harapannya anak-anak bisa menjadi ikut berperan di dalam menjaga dunia ini menjadi sebuah tempat yang masih layak untuk kita hidup bersama-sama dan hidup damai. Jadi SDG ini adalah tema kontekstual wawasan yang berarah kepada, yang diarahkan kepada wonderfully made, history, striving for shalom, worshipful expression, our universe belongs to God. Nah, wawasan Alkitabiah ini diarahkan kepada SDG ini, sehingga harapannya nanti setiap targetnya itu diarahkan dari wawasan Alkitabiah ini. Nah, sustainable goals khusus untuk di topik ini adalah strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Jadi memang wawasannya cukup luas, tetapi harapannya kita bisa dapat mencapai bagian ini. Lalu saya lanjut dengan tema CB atau Boys Brigade, yaitu love. Dalam jam BB dan CB, jadi anak-anak akan belajar tentang love. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tema ini, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dan hidup saling mengasihi seperti yang Allah tunjukkan dalam kehidupan. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu, berikut saya akan lanjut dengan project-project
yang akan diajarkan dan akan dilakukan oleh anak-anak sepanjang unit 4 ini dari beberapa lesson. Yang pertama itu adalah anak-anak akan membuat big book dan nantinya akan mempresentasikan big book itu pada siswa-siswa kelas 4. Jadi ini adalah kolaborasi dari tiga mata pelajaran yaitu sosial, IPS, dan PKN. Dan kesemuanya itu diajarkan oleh homeroom. Sehingga nanti anak-anak membuat satu proyek dan akan mendapatkan tiga nilai yang berbeda untuk setiap lesson-nya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah pelajaran-pelajaran yang stand alone. Berarti project yang stand alone ini berarti hanya berdiri sendiri yang tidak relate dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Seperti art, math, PE, PKN, dan di art itu anak-anak akan belajar tentang gambar cerita. Di math, mereka akan belajar tentang ratio, volume of cubes and cuboids. PE, mereka akan belajar tentang renang gaya punggung, dan PKN itu case study. Jadi mereka akan diberikan kayak semacam studi kasus, sehingga mereka diminta untuk memberikan pendapat mereka. Lalu yang stand alone lagi adalah BS, Mandarin, dan English. Pada pelajaran BS itu, guru BS akan masih melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu khotbah di bukit, dan di Mandarin mereka akan belajar online shopping, itu paper-based test, dan yang English nanti ada personal response and factual recon. Jadi tetap akan ada nilai tersendiri untuk listening reading, ada speaking, ada writing. Untuk writing, di semester 2 ini anak-anak akan membuat cerita dan akan dituliskan di dalam bear book. Nanti bear book-nya akan dipresentasikan kepada orang tua pada saat SLC. Berikutnya adalah music, BI, dan IT. Music itu anak-anak akan belajar body percussion, BI mereka akan belajar tentang iklan, dan IT mereka akan belajar Microsoft Excel, khususnya count if. Jadi topik-topik inilah yang akan mereka pelajari sepanjang unit 4. Nah, berikutnya saya akan menolong Bapak Ibu untuk melihat KDKD atau kompetensi dasar pada setiap pelajaran. Untuk sosial, ada menganalisis bentuk-bentuk interaksi untuk KD 3.2 dan untuk yang KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia. Jadi yang biasanya yang KD 3 itu adalah seperti paper-based test atau pertanyaan-pertanyaan langsung. Lalu yang kalau KD 4 itu lebih kepada skill anak-anak. Nah, yang PKN juga ada 3.3 dan 4.3. Kemudian IPS pun juga ada yang KD 3 dan KD 4. Yang berikutnya, untuk art dan math, nanti anak-anak untuk art, KD pertama adalah memahami gambar cerita, berarti sepertinya akan ada tes tertulis, lalu yang 4.1 itu membuat karya. Nah, untuk math, nanti akan lebih kepada paper test, dan nanti yang project KI 4-nya atau skill-nya itu mereka akan making a robot, tetapi dari benda-benda tiga dimensional, seperti itu. Lalu yang untuk PI, anak-anak akan belajar tentang renang, gaya punggung juga sama, ada KD 3, ada KD 4-nya juga, dan PKN seperti itu juga, ada KI 3-nya, ada KI 4-nya. KI 3 adalah 3.4, KI 4 adalah 4.4. Sama halnya dengan music dan juga BS, masing-masing guru akan menilai untuk KD 3 dan KD 4, seperti itu untuk melihat antara paper test, best test dengan skill mereka masing-masing. Berikutnya, online shopping untuk Mandarin dan personal response and factual recount untuk English. Sekali lagi, untuk English itu anak-anak akan dilihat skillnya dari keempat skill ya, listening, reading, writing, dan speaking. Seperti itu Bapak-Ibu. Lalu di IT, ada memahami konsep dan mengaplikasikan fungsi count if. Sementara di BI, PKN, itu ada iklan, menganalisis informasi, dan memeragakan kembali informasi, dan menyajikan informasi. Seperti itu.
Berikutnya adalah rubrik. Rubrik ini kami dari awal memberikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat dan membaca, sehingga nanti pada saat anak-anak akan melakukan proyek atau akan melakukan tes, itu Bapak Ibu bisa berpatokan pada rubrik tersebut. Sehingga Bapak Ibu pun bisa menolong kami para guru di rumah untuk mengingatkan anak-anak mencapai rubrik pastinya untuk nilai yang bagus begitu dengan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, ini adalah PKN tentang konten Wonderful Indonesia. Jadi, dari Big Book itu kami akan ambil 3 nilai. Salah satunya adalah PKN. Nah, untuk mendapat nilai PKN ini ada kriteria-kriteria seperti yang sudah tercantum di slide ini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat nanti anak-anak akan menjelaskan salah satu daerah di dalam kelompok mereka, sehingga ada juga diminta untuk menyediakan gambar sesuai dengan kota atau daerah yang mereka sudah pilih di dalam dipilihkan di dalam kelas masing-masing. Kemudian yang untuk IPS-nya ini adalah untuk melihat apakah informasi yang disajikan itu lengkap, lalu juga melihat secara peran ekonomi di dalam kehidupan masyarakat juga akan tertera di dalam Big Book itu. Jadi nanti kami akan membuat panduan di setiap Big Book apa saja yang harus mereka punyai di dalam Big Book mereka tersebut. Lalu setelah Big Book mereka selesai, itu akan dipresentasikan. Sehingga mereka pun perlu berlatih di rumah untuk mempresentasikan bagian mereka. Jadi tidak semua bagian dari Big Book itu mereka akan presentasikan, tetapi di dalam grup mereka akan berbagi tugas, sehingga masing-masing akan mendapatkan nilai yang berbeda di dalam grup sesuai dengan hasil presentasinya. Ini adalah BI, nanti mereka juga akan membuat iklan sederhana seperti itu, dan mereka sudah memulai di minggu ini, dan mereka sudah dibagi grup, mereka juga sudah diarahkan bagaimana membuat sebuah iklan yang sederhana dan menarik. Ini adalah rubrik IT. Kemudian berikutnya adalah art, ini tentang gambar cerita. Tentu kita juga menolong anak-anak untuk memberikan yang terbaik dan supaya hasilnya juga maksimal. Kemudian ini adalah BS, khotbah di bukit. Jadi mereka harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang Bapak Ibu bisa lihat di kolom bagian sebelah kiri. Lalu ada musik, di sini sudah langsung 2 KD. Itu ada KD 3.2 dan KD 4.2. Itu di untuk KD 3 itu mereka menyebutkan jenis-jenis body percussion, dan untuk yang keempat KD 4 itu mereka memberikan tempo dan jenis-jenis body percussion sesuai dengan kriteria yang sudah tercantum di dalam rubrik. Lalu ini adalah PE, rubrik PE, mereka akan melakukan renang gaya punggung, dan mereka juga sudah mulai di hari Selasa minggu ini. Dan ini adalah punctuality rubrik. Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kami pun menilai keseriusan anak-anak di dalam mengumpulkan tugas atau proyek tepat waktu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di rubrik ini kami menghargai setiap kerja keras anak-anak, termasuk yang memberikan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat selesai dengan kualitas yang maksimal. Demikian penjelasan saya tentang unit 4 ini Bapak Ibu, dan sekarang bagian announcement hari ini saya akan sampaikan. Ada beberapa kegiatan mendekat. Yang pertama Chinese New Year Celebration itu di tanggal 27 Januari 2023. Kemudian ada SLC tanggal 17 Maret 2023 dan juga Culminating Activity di Minggu 13 sampai 16 Maret. Jadi kami akan menginformasikan Bapak Ibu melalui agenda. Demikian penjelasan saya tentang unit 4 ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti. Dan jika ada hal yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pesan melalui Teams ke homeroom masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.